Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, fail inquiry ditutup. Azam Baki akan teruskan tugas sebagai KP SPRM. Berita sepenuhnya, Tan Sri Azam Baki akan meneruskan tugasnya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM selepas Suruhanjaya Security SC tidak dapat memuktamadkan kesalahan Azam Baki dalam isu pemilikan 2 juta unit saham. Menerusi kenyataan media rasmi SPRM, Azam Baki mengucapkan syukur dan memberitahu bahwa siasatan SC terhadap perkara tersebut telah pun dimuktamadkan. Alhamdulillah, saya merasakan dan melahirkan rasa syukur di atas keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Security yang telah mendapati tiada kesalahan yang dilakukan oleh saya. Saya telah dimaklumkan oleh pihak Suruhanjaya Security bahwa siasatan terhadap perkara itu telah dimuktamadkan. Oleh yang demikian, pihak Suruhanjaya telah menutup file inquiry tersebut. Dengan itu, saya akan meneruskan tanggung jawab sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk membenteras gejala rasuah di negara tanpa mengira derajat atau pangkat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, SC berkata pihaknya tidak dapat menentukan secara muktamad sama ada berlaku pelanggaran undang-undang di bawah Section 25 dalam kurungan 4 Akta Perindustrian Security berhubung isu pemilikan saham Azam Baki. SC juga telah menamatkan inquiry dan berdasarkan keterangan yang dikumpul, pihak SC tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahwa pelanggaran di bawah Section 25 dalam kurungan 4 SIDKA telah berlaku. Sebelum ini, Azam dalam penjelasannya kepada panel Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, beliau memaklumkan bahwa akaun saham beliau digunakan oleh adiknya untuk membeli saham di pasaran terbuka dengan pembiayaan sendiri. Azam kemudian berdepan tekanan hebat untuk meletakkan jawatan dan desakan berehat sementara dari tugasnya untuk memberi laluan kepada satu siasatan telus dilakukan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.